And of course, he had to make eye from a long, long way around the globe. The Indonesian highlights from the final race of Red Bull MotoGP Rookies Cup. Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 season. Indonesia. Alonso, chaotic, very tight. Who's going to get the fastest line through it and the drive out of it? Oh. Welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama raih poin perdana di Red Bull Rookies Cup. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih poin perdananya di Red Bull Rookies Cup 2024 setelah finish di posisi ke-11 pada race 2 seri pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu. Setelah terjatuh dua kali dan gagal finish pada balapan debutnya di race 1, 27.4, Veda yang memulai balapan dari P4, memulai race 2 dengan lebih baik. Dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup, Minggu, pembalap 15 tahun itu mengatakan kegagalannya di race 1 adalah karena beberapa tikungan di sirkuit dengan panjang 4,4 km itu licin. Karena belum sepenuhnya kering. Bukan balapan yang bagus, menurut saya sial. Beberapa tikungan licin dan ketika saya melebar saya terjatuh, sial bagi saya, kata Veda. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu berharap pada race 2 balapan digelar dengan lintasan yang sepenuhnya kering agar ia dapat menampilkan penampilan terbaiknya. Dan pada Minggu sore WIB, race 2 di sirkuit Jerez digelar dengan cuaca cerah, dengan Veda yang langsung menyodok ke posisi kedua saat balapan dengan 14 lap itu dimulai sebelum terlempar hingga posisi ke-8. Pada lap kedua, ia bersaing ketat dengan pembalap Spanyol Brian Uriarte untuk memperebutkan posisi 8. Veda sempat memenangi posisi 8 dari Uriarte, tetapi setelahnya ia melakukan kesalahan yang membuatnya turun ke posisi 14, sebelum kemudian naik satu tingkat ke posisi 13 sebelum memasuki lap ketiga. Memasuki lap keempat, ia menyalip dua pembalap di depannya untuk mengamankan posisi 11 dan mengejar rombongan 10 pembalap di depannya yang sudah cukup jauh. Pada lap ke-11, sang juara Asia Talent Cup, ATC, 2023 dengan rekor poin dan kemenangan terbanyak itu mendapatkan gangguan dari pembalap asal Italia Leonardo Zani. Namun, sampai menyentuh garis finish, posisi 11 masih berhasil ia amankan untuk memetik poin perdananya di. Veda Ega Pratama mengurangi kesalahan hari sebelumnya dengan finish urutan ke-11 di race 2 Red Bull Rookies Cup Jerez, Minggu, 28 April 2024. Hakim Denish tampil brilian, meski urung menang karena Alvaro Carpe unggul sangat tipis, pembalap didikan Astra Honda tersebut harus puas berakhir di posisi ke-11. Padahal, ia sempat berebut 3 besar sesaat setelah start. Pembalap didikan Astra Honda tersebut harus puas berakhir di posisi ke-11. Padahal, ia sempat berebut 3 besar sesaat setelah start. Belum genap satu putaran, ada 3 insiden yang menghempaskan Joel Pons, Gopot Somononyane, dan Kevin Farkas. Sayangnya, Veda kehilangan kecepatan dan melorot ke P8 dan makin parah di lap kedua. Ia berada di peringkat ke-11 lalu turun 3 slot. Ruche Moody dapat long lap penalti ganda karena jump start. Pembalap Afrika Selatan itu tertinggal di peringkat ke-8. Maximo Quiles, Marco Morelli, Alvaro Carpe, dan Hakim Denish menjadi kandidat kuat finish P1 hingga lap 8. Morelli stabil di depan, dengan Carpe dan Brian Uriarte bertukar posisi 2 dan 3 beberapa kali. Uriarte melihat celah di dalam dan menyalip pemimpin balapan. Namun, pembalap 95 bisa segera mengambil posisinya, Hakim Denish menggebrak di sisa 3 lap. Ia mengebut dari posisi ketiga lalu mencuri keunggulan dari sisi dalam untuk P1. Sayangnya, ia kehilangan keunggulan setelah Carpe bisa menyejajarinya dan menerobos ke depan. Veda Ega dua kali terjatuh pada debutnya di Red Bull Rookies Cup.
Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mendapati debutnya di balapan Eropa, Red Bull Rookies Cup dengan dua kali terjatuh dan gagal finish pada race 1 seri pembuka di sirkuit Jerez, Sabtu. Seri pembuka Red Bull Rookies Cup 2024 dibuka setelah Grand Prix memainkan tiga kelas balapan yang pada hari ini dari sesi sprint MotoGP dimenangkan oleh Jorge Martin. Memulai balapan dari P4 di bawah dua pembalap Spanyol Maximo Quiles dan Brian Uriarte, dan pembalap Malaysia Hakim Dennis, Veda langsung melepas gasnya di barisan posisi depan seusai balapan dimulai. Politik Hukum Ekonomi Metro Sepak Bola Olahraga Humaniora Live Style Hiburan Nusantara Dunia Infografik Foto Video Tekno Otomotif Warta Bumi Rilis Pers Antara Olahraga Balap Motorsport Veda Ega 2. Kali terjatuh pada debutnya di Red Bull Rookies Cup 28 April 2024 pukul 00.06 WIB. Veda Ega dua kali terjatuh pada debutnya di Red Bull Rookies Cup. Arsip foto, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama saat membalap pada seri terakhir race kedua Asia Road Racing Championship 2023 kelas Asia Production 250 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu, 3 Desember 2023. Antara Astra Honda Racing Team A. Jakarta, antara, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mendapati debutnya di balapan Eropa, Red Bull Rookies Cup dengan dua kali terjatuh dan gagal finish pada race 1 seri pembuka di sirkuit Jerez, Sabtu. Seri pembuka Red Bull Rookies Cup 2024 dibuka setelah Grand Prix memainkan tiga kelas balapan yang pada hari ini dari sesi sprint MotoGP dimenangkan oleh Jorge Martin. Memulai balapan dari P4 di bawah dua pembalap Spanyol Maximo Quiles dan Brian Uriarte, dan pembalap Malaysia Hakim Dennis, Veda langsung melepas gasnya di barisan posisi depan seusai balapan dimulai. Baca juga, Veda Ega naik kelas ke balapan Eropa dengan ikuti Red Bull Rookies Cup pada lap pertama, Veda langsung menunjukkan kelasnya di balapan yang melahirkan pembalap-pembalap level dunia seperti Johan Zarco, Brad Binder, Enea Bastianini, hingga Jorge Martin itu dengan menempati posisi kedua, di belakang Uriarte. Memasuki lap kedua, Veda turun ke posisi keempat setelah disalip Quiles dan Charpe. Tak lama setelah itu, pembalap 15 tahun itu mendapatkan insiden dan terjatuh pada tikungan ke-13. Hal ini membuatnya mundur ke barisan ke belakang dengan berada di posisi ke-18. Seusai terjatuh, sang juara Asia Talent Cup, ATC, 2023 dengan rekor poin dan kemenangan terbanyak itu tak menyerah dan ia kembali melesat ke posisi ke-12. Namun, sayangnya memasuki dua lap tersisa, ia kembali terjatuh tepatnya pada tikungan kedua yang memaksanya menyelesaikan debutnya di Red Bull Rookies Cup dengan tidak finish. Pada akhirnya, race 1 seri pembuka Red Bull Rookies Cup dimenangkan oleh pembalap Argentina Marco Morelli, disusul rekan senegaranya Valentin Perrone, dan Maximo Quiles di posisi ketiga. Veda masih dapat memperbaiki penampilannya dan memetik poin perdananya pada seri pembuka Red Bull Rookies Cup di sirkuit Jerez ini karena masih ada race 2. Veda Ega Pratama start ke-4 di Red Bull Rookies Cup 2024 Jerez. Veda Ega Pratama telah menyelesaikan sesi FP1 dan FP2 yang dilanjutkan qualifying Red Bull Rookies Cup 2024 seri 1 di Jerez, Spanyol, 26.04. Dalam sesi hari pertama itu, Veda yang merupakan pendatang baru langsung jadi kuda hitam. Terbukti konsisten pertajam catatan waktu, Veda akan memulai start dari posisi yang keempat untuk dua race pada Sabtu dan Minggu. Yes, Veda tercatat mampu mempertajam catatan waktunya sejak FP1, FP2 sampai qualifying. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu berhasil mencetak 1 menit 47.955 detik, terpaut 0,203 detik dari peraih pole position, Maximo Quiles. Perlu diketahui bahwa Veda ada FP1 mencatat 1 menit 50 detik, kemudian FP2 1 menit 49 detik. Yang kemudian dipertajam lagi saat qualifying, dan membawanya pada posisi keempat dalam perebutan starting grid. Pastinya, ini jadi bukti bahwa Veda cepat beradaptasi dengan pacuan KTM RC250R yang dipakai di ajang Red Bull Rookies Cup. Walaupun sebagai pendatang baru, namun kans untuk raih hasil podium sudah di depan mata.
Jangan lewatkan aksi Veda pada race 1 besok yang akan disiarkan langsung di Red Bull TV atau halaman Facebook Red Bull Rookies Cup pada jam 21 waktu Indonesia Barat sebelumnya. Hasil FP1, Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, Sirkuit Jerez Spanyol, Veda Ega Pratama segel 10 besar. Pembalap Indonesia satu-satunya di Red Bull Rookies Cup 2024, Veda Ega Pratama siap menjalani debutnya di seri pembuka, patut dipahami dan dicatat, jadwal main RBRC 2024 Jerez. So, di bawah ini adalah jadwal main RBRC sejak hari pertama sesi FP, QTT, Race 1 sampai Race 2. Jangan lupa juga dukung aksi Veda Ega di RBRC 2024 ya, Jumat, 26 April Free Practice 1.16. 55 WIB Free Practice 2 pukul 21.20 WIB Qualifying pukul 22.55 WIB Sabtu, 27 April Race 1 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Minggu, 28 April Race 2.13. 35 WIB oh ya, RBRC 2024 akan tayang di Facebook mereka atau bisa juga di Red Bull TV ya. Hasil FP1 Red Bull MotoGP Rookies Cup Series Perdana di Sirkuit Jerez Spanyol. Pembalap dambakan Indonesia, Veda Ega Pratama resmi merampungkan FP1, Jerez. Hasilnya sangat bagus, Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi 8 besar. Hasil FP1 Jerez 1, Alvaro Charpe 2. Rico Salmela 3, Hakim Danis 4, Guilie Publis 5, Maximo Quiles 6, Valentin Canton 7, Marco Modeling 8, Veda Ega Pratama 9, Christian Daniel 10, Gulem Planquez. Itulah deretan 10 besar FP1 Red Bull Rookies Cup. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Gunung Kidul, Yogyakarta, siap untuk menjalani debutnya di Red Bull Rookies Cup 2024. Ini merupakan langkah besar bagi Veda, yang akan menghadapi tantangan baru di level kompetisi yang lebih tinggi. Sebagai salah satu pembalap muda yang menunjukkan potensi besar, keikutsertaan Veda di Red Bull Rookies Cup menjadi sorotan. Dengan hasil positif yang ditunjukkan dalam sesi tes sebelumnya, Veda membuktikan bahwa dia siap untuk berkompetisi di kancah internasional. Red Bull Rookies Cup dikenal sebagai ajang yang menjadi batu loncatan bagi para pembalap muda untuk mengembangkan bakat dan meraih pengalaman di pentas balap dunia. Bagi Veda, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya dan meraih hasil gemilang. Ini adalah pengalaman pertama saya di sirkuit Jerez, dengan trek baru dan tantangan baru juga. Saya benar-benar menikmati banyak, ujar Veda Ega pasca mengikuti tes selama 3 hari di Jerez 2 pekan yang lalu, meskipun tantangan akan besar, Veda tidak gentar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari teknisinya, dia optimis bisa tampil maksimal dalam setiap balapan. So, menarik ditunggu bagaimana aksi Veda di akhir pekan ini. Jangan sampai terlewatkan ya! Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama akan debut di ajang Red Bull Rookies Cup MotoGP seri pertama di Jerez, Spanyol, 27-28-4, pekan ini. Ini adalah debut pertama Veda Ega di benua Eropa karena sebelumnya ia adalah juara umum Asia Talent Cup, ATC, 2023. Veda Ega akan membesut motor KTM RC 250 HP yang menjadi motor wajib di Red Bull Rookies Cup. Padahal di Indonesia, Veda Ega adalah pembalap binaan Astra Honda Racing Team, AHRT, dan tahun ini berkiprah di ARRC kelas SS 600 menggunakan Honda CBR 600 RR. Lalu kenapa Veda Ega boleh balapan di Eropa menggunakan KTM? Karena kami ingin pembalap yang berada di AHRT mengenali sirkuit MotoGP di Eropa lebih jauh, tidak terbatas di Spanyol saja, kata Thomas Wijaya, Vice President Director AHM. Jika di FIM Junior GP kan hanya ada di Spanyol dan Portugal, kalau di Red Bull Rookies bisa tahu sirkuit di Italia, Austria, juga Jerman, imbuhnya.